الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مصنف رحمه الله تعالى الإمام أبو حميد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى، حيث هذا الذي قام من ليالي المحيين تأهب لتقرار العلم ويبدا تكرار العلم على الوقت ومطالعة الكتب، وحرمت على نفسك النوم لا أعلم ما كان الباعث فيه. إن كان نيل عرض الدنيا وجذب حطامها وتحصيل مناسبها والمباهاة على الأقران والأمثال فويل لك ثم ويل لك. أيها الولد وهي أنت wahai anakku, muridnya, dan bilangnya anak. Memang kalau murid itu anak, ya, jadi murid anak, belum orang tua. Orang tua yang menyelamatkan dari api akhirat, kata Imam Ghazali dalam kitabnya yang lain. Ya Allah, orang tua yang melahirkan kita yang menyelamatkan hati dunia. Jadi orang tua ada tiga, ada orang tua yang melahirkan kita, ada orang tua yang melahirkan istri kita atau suami kita, dan orang tua yang mengajarkan agama kita. Kata Imam Ghazali, yang paling tinggi adalah orang tua yang mengajarkan agama kita. Kenapa? Karena dia yang menyelamatkan kita dari api akhirat. Mungkinnya ada orang seperti di dalam kita ta'lim-ta'lim ada seorang lebih menghormati gurunya daripada orang tuanya. Tapi bukan berarti yang orang tuanya menghormat, hormat benar, cuma sama gurunya lebih hormat lagi. Kenapa begitu? Itu jadi orang tua yang mengajarkan agama, yang menyelamatkan dari api akhirat. Orang tua yang melahirkan kita menyelamatkan dari api dunia. Guru, yang bagus banget, guru juga, orang tua juga. Jadi itu gurunya, orang tuanya, orang tuanya gurunya. Dan kalau orang ngaji sama ada hubungannya, masih ada hubungannya dengan keluarga, insya Allah lebih cepat. Kalau melihat daripada para ulama-ulama kita, itu bila mana dia
beliau ngaji kepada saudaranya itu lebih cepat. Kenapa? Karena doanya lebih hebat. Tapi kalau menjauh daripada saudara, ini buruk sekali, karena dia tidak menjaga hubungan silaturahim. Menjaga hubungan silaturahim seperti Syekh Zainuddin Al-Malik Bari, beliau ngaji sama ayahnya, beliau ngaji sama encangnya Syekh Abdul Aziz, baru beliau pergi ke Mekah. Jadi ngaji sama orang tuanya, ngaji sama encangnya, baru ngaji keluar. Nah, kita pun begitu ya, kalau punya orang tua, kalau punya encang encing, ngambil berkah mencang mencing, karena pahalanya dua, pahala ngaji, pahala silaturahim. Tapi kalau kita nggak ngaji sama beliau, ini takut-takut ada penyakit di hati. Itu ya, hebat doanya, kencang. Saya pun begitu ngaji ya. Saya ngaji sama abang saya, Kiai Soleh, itu abang saya. Kemudian saya ngaji juga mencang saya, Kiai Mahmud, itu mencang saya. Ngaji sama misanan Kiai Mahfuz, itu misanan. Jadi ketika kita ngaji sama ada hukum, ada hubungan saudara, itu lebih kencang doanya. Jangan sampai kita sama saudara kebencian ya, nggak senang, saing-saingan. Kalau kita main saing-saingan, berarti maksiduha ad-dunya, tempat tujuannya adalah dunia. Main celak-celakan, menghina-hinaan, berarti tempat tujuannya adalah dunia. Orang yang tujuannya akhirat enggak mencelah-celah, enggak menghina-hinaan. Dia saling menghormati. Siapapun dia, ya, sekalipun orang biasa, turunan mulia. Kalau mencelah-celah, menghina-hinaan, itu makasih Tuhan, ad-dunya. At-tabakkur, ya, yang mahal-mahal dunia. Kita jangan saling itu, jangan saling hasad, jangan saling benci. Dunia. Ah, kita kembali. Ayuhal walad, wahai ananda, ananda. Kalau kemarin kita balik, wahai ananda sayang, wahai anakku sayang, murid itu maksudnya anak. Ya. Murid itu anak-anak, itu murid. Wahai anakku, kam min layalin ahyaita, berapa banyak malam-malam yang kau hidupkan, bin takrarin ilmi, dengan mengulang-ulang ilmu, takrar. Jadi kalau orang ngaji itu ada, hemat saya ada tiga. Pertama, mutolaah, muzakarah, lalu takrar. Kamu jalani tiga ini, insya Allah hebat. Mutolaah, muzakarah, takrar. Mutolaah belajar sendiri, muzakarah belajar sama orang. Ya, apa sama kakak kelas kita atau siapa dia yang muzakarah, tukar pikiran, benar apa kagak. Lalu takrar, setelah udah benar semua, ulang-ulang. Ini metode yang kita terapkan di tempat kita, pesantren kita ini. Mutolaah, muzakarah, takrar. Ngaji ingin. Mulang-ulang itu bersuara. Bismillahirrahmanirrahim. Suara yang keras, suara. Kan kita suka kalau ngaji depan guru gagap ya.
Apalagi yang bulunya Masya Allah gitu. Tapi enak bulunya baik. Bulunya enggak menggalak beliau itu baik untuk ya, kebagusan kita. Jangan pernah susah sama guru. Selalu baik sama. Berkah. Kalau susah sama guru, ya, jasadnya doang nempel. Ruhnya bekas. Kata beliau, berapa banyak malam-malam yang kau hidupkan dengan mengulang-ulang ilmu, diulang-ulang ilmu, baca sana, baca sini, keben sana, keben sana, diulang-ulang, ya pandai banget. Wa mutala'atil kutubi, dan mutala'ah kita, baca sendiri, mutala'ah, baca, malam-malam terhidup ya, baca. Wa aramta 'ala nafsika nauma, dan kau haramkan, kau cegah atas diri engkau itu tidur, enggak mau tidur. Belajar. La a'lamu ma kana al-ba'ith fi, aku enggak tahu apa yang memotivasikan padanya. Yang mendorong itu apa? In kana naila aradi dunya wa jazba khutamiha wa tahsila manasibiha wa nubata ala al-aqrani wal amsari fa wailun laka suma wailun laka. Masya Allah, tadi kan cakep tuh, semua cakep itu mulang-mulang ilmu di malam hari, mutolaha kita terus, bahkan kau cegah diri untuk tidur, gak mau tidur, cakep itu. Tapi beliau katakan in kana naila, jika adalah itu untuk memperoleh aradat dunia, barang-barang dunia, wa jazba utamiha, dan menarik harta benda dunia, cari ilmu buat kaya dunia, cari ilmu buat numpuk-numpuk dunia, cari ilmu biar orang pada berbondong-bondong sama kita, biar penuh dunianya. Untuk dunia dicari itu, dipuja-puji orang, watahsila manasibiha, dan menghasilkan ya bagian-bagiannya, bagian-bagian dunia, wal mubahata 'alal aqran, dan berbangga-bangga kepada teman-teman, wal amsal, dan ya yang orang semisalnya, sejawatnya, supaya bangga-bangga, apalagi sampai mencela orang, apalagi sampai menghina orang, apalagi sampai merendahkan orang. Punya ilmu tapi rendahin orang, punya ilmu tapi mencela orang. Tuh kata beliau, fawailun laka, celaka kau. Summa wailun laka, kemudian celaka kau. Masa kita celaka, 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 celaka. Padahal jatuh tuh malam mutamaan, malam-malam ulang-ulang ilmunya. Tadi habis ngaji. Jadi kalau takal itu ulang-ulang tadi habis ngaji, diulang-ulang, atau habis mutamaan musafarah, diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang. Tapi ketika punya ilmu, buat mencari dunia, untuk menarik harta benda, untuk menghasilkan bagian dunia, lalu berbangga-bangga dengan teman-temannya, orang yang sedewatannya, main hebat-hebat. Apalagi sampai menghina, memfitnah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka kalau begini nanti di akhir dengan fawailun laka summa wailun laka, celakan kau, celakan kau, celakan kau. Nasihat ayah kepada anaknya, nasihat guru kepada anaknya.
Jadi jangan sampai ada terbesit di hati kita untuk mencari dunia. Dan kalau kita punya dunia, tumpahkan buat perjuangan agama Allah. Gak lain gak Tuhan. Karena memang, apalagi di zaman ini, kita bangun pesantren, bangunan-bangunan, butuh duit apa enggak? Butuh duit. Sangat banyak kita butuh. Gak bisa, mesti pakai duit. Maka yang begini harus apa? Harus kaya. Jadi ketika kita kaya, maka duit kita cuma dibatas di tangan kita, enggak masuk ke dalam hati kita. Nah, buktikan itu dengan apa? Sedekah. Buktikan. Punya ilmu pun begitu. Buktikan. Wa in kana qasduka fi ihya' syari'ati an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa tahzib akhlaqika wa kasrat nafsi al-ammarati bis-su'i fatuba laka summa fatuba laka insyaallah. Kata beliau, wa in kana qasduka, ketika adalah maksud engkau itu fihi, padanya, pada ilmu ihya' syari'ati an-nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan syariat Nabi. Ingat, kita menghidupkan syariat Nabi, kita gak sendiri, ada teman kita, bantuin teman kita. Jangan ada teman kita membangun syariat Nabi juga, menghidupkan syariat Nabi juga, takut kalah saing, kita sikut. Jangan. Kita hina. Apalagi hina di depan orang banyak. Sifat-sifat walinya Allah itu salah satu adalah gak suka menghina orang. Memaafkan orang. Karena kosduka biya syariatin Nabi, dan jika adalah maksud engkau dalam ilmu itu menghidupkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidupin syariat Nabi, hidupin, jangan matiin. Wa ta'ziba akhlakika, dan mensucikan akhlak engkau. Wa kasran nafsi, ya, cuciin akhlak. Jadi kita punya ilmu untuk mensucikan akhlak kita, bersihin akhlak kita, biar benar akhlaknya. Akhlak kepada sahabat kita, akhlak kepada guru kita, kepada orang tua kita, guru murid kita, kepada akhlak kita, kepada orang yang seperjuangan, kepada orang yang seprofesi, bagaimana akhlak kepadanya. Wa kasran nafsil amarati bisu'i, dan memecahkan nafsu yang selalu memerintahkan dengan keburukan. Cain punya ilmu buat pecahin nafsu yang pengen berbuat jahat mulu, pengen berbuat buruk mulu, pengen berbuat maksiat mulu. Punya ilmu buat itu, bukan buat ngumpul-ngumpulin dunia, bukan buat bangga-bangga, bukan buat celah sana celah sini, bukan buat pengen terkenal, bukan buat ini, menghidupkan syariat Nabi, membaguskan akhlak, menghancurkan sifat-sifat tercela. Fatuba, maka bahagialah, maka bagi engkau. Summa tuba, kemudian bahagialah, bahagialah bagi engkau. Artinya apa nih? Kalau kita punya ilmu lalu kita amalkan ilmu itu, bahagia. Jangan sampai kita punya ilmu banyak, ngaji kesono kemari, kesono kemari, umpama, tapi gak diamalkan ilmunya, buat apa? Tapi bukan berarti pengertiannya udah kalau begitu ngaji dikit aja, yang penting diamalin, salah juga. Ngaji biar banyak dan amalin, sama kita kalau begitu, amal dikit aja.
Kalau amal kagak ikhlas buat apa? Bukan begitu pengertiannya. Amal biar banyak. Biar banyak amal, sholatnya biar banyak, puasanya biar banyak, zikirnya biar banyak, sedekahnya biar banyak. Cuma inti itu yang perhatikan. Kalau amal biar ikhlas, kalau ngaji amalin, jangan sampai kagak. Ada guru saya cerita, guru saya kayak kamar Mas Eban di Ahmad Luar Batang itu ada kuburan yang diziarahi. Kalau habis ziarah dari Habib Ahmad Luar Batang itu ada mampir tempat ada seseorang di situ. Beliau cerita, kenapa itu bisa ziarahi tempatnya. Jadi kisahnya dulu, beliau itu kalau ngaji suka bolong-bolong, ngaji libur. Kalau umumnya kan kalau begitu apa tuh malas kan? Namanya malas. Kenapa ketiduran? Malas itu namanya. Kok ini enggak beliau ngaji libur. Ditanya sama gurunya, kenapa kamu ngaji seperti itu? Maafin saya bu, saya ngamalin dulu apa yang kemarin dari guru. Adegan seperti itu, ngamalin dulu. Ya sejarahin kuburan. Ngajinya gak banyak. Ya sejarahin. Perhiasan bagus, ada pun minat. Insadul Anam ngajinya itu dulu juga saya ngaji banyak ngaji ya Insadul Anam Bapul Minah ngaji kita biasa Usman diamali jawabannya itu kuburannya kalau misalnya. Artinya apa? Kalau kita ngamalin ilmu, kita punya ilmu lalu kita amalin ilmu, manfaatnya banyak sekali. Di luar dugaan kita. Kok bisa begini ya? Itu berkat daripada kita punya ilmu, kita ngamalin ilmu. Biar kita bukan anak orang ustaz, bukan anak orang kiai. Apalagi bukan anak habib ya. Tapi kita punya semangat apa? Semangat ngamalin ilmu. Itulah yang namanya orang yang khusyuk. Itulah yang namanya ulama. Jadi ulama itu bukan yang tetes omongannya. Ulama itu bukan yang cerdas ilmunya. Ulama itu di samping ilmunya banyak, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang takut sama Allah itu siapa? Yang mengamalkan ilmu. Jadi orang yang takut kepada Allah adalah orang yang ngamalin ilmu. Itu orang yang takut sama Allah. Yang anak buah dalam satu perusahaan, apa yang bosnya perintahin dikerjain dulu. Disuruh ini kerjain, disuruh itu kerjain, disuruh ini itu kerjain, pokoknya apa yang diperintahin dikerjain, nggak ada yang nggak dikerjain. Emang kenapa? Takut apa? Takut dipecat. Jadi kesimpulannya orang yang ngamalin ilmu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit pun yang diperintahkan nama Allah kerjain. Siang ya apa kita bangun tidur ada perintah sholat malam kita kerjain. Kenapa kita kerjain? Takut sama Allah. Takut apa? Takut nggak tingkat apa tuh? Ada tingkatan yang rendah tak
takut disiksa. Ya, boleh nggak apa-apa, itu syariat, ya, tingkatan syariat. Yang lebih tinggi lagi, takut. Takut kenapa? Takut. Enggak patuh sama Allah. Karena dia melakukan amal ibadah intisaran di awal ibadah, melaksanakan perintah Allah, junjung tinggi perintah Allah, mau dikasih juga pahala terserah Allah. Atau lebih tinggi tingkatan. Bangun malam, ada perintah sholat, dikerjain. Orang yang takut sama Allah, kerjain. Kecuali dia ketiduran di manusia, oh ya. Misalnya nanti apa dia tiduran, ya. Kemudian ada waktu subuh, ada perintah sholat subuh. Ada perintah sholat sunat subuh, kerjain. Habis subuh, ada perintah untuk zikir, kerjain zikir. Menghidup, ada perintah untuk menghidupkan, ya, antara terbit fajar sampai dengan, ya, terbit matahari, itu ada perintah untuk menghidupkan waktu itu, dikerjain. Takut apa? Enggak, ini disalah dari awamirillah, kerjain. Lalu setelah itu mau terbit matahari, setelah terbit matahari, ya, sepenggalaan bahasa kita dua marhalah, ada sholat sunat isra' yang kerjain. Lalu setelah itu ada lagi perintah sholat sunat duha, kerjain. Kenapa? Takut sama Allah, takut gak intisar. Lalu ada waktu zuhur ada sholat sunatnya, dikerjain walaupun sunat. Setelahnya ada lagi sholat sunat, dikerjain. Kenapa? Takut sama Allah. Kalau kita nggak ngerjain, namanya kita orang apa? Nggak ngamalin ilmu. Kalau kita nggak ngamalin ilmu, namanya apa? Orang nggak ada punya takut sama Allah. Terus, itu baru sholat tadi. Assalamualaikum. Lagi yang lain-lain. Larangan Allah. Ini haram, enggak mau, takut sama Allah. Makruh pula begitu sama. Makruh memang enggak apa-apa, ya. Kita lihat, makruh itu kalau dikerjain enggak apa-apa, ditinggalin dapat pahala. Kalau begitu apa artinya? Pengen Allah itu tinggalin yang namanya makruh. Petik jengkol makruh enggak apa-apa. Hah? Yang benar? Makruh. Oh, makruh sih doyan banget, ya. Semua. Ada yang jawab, kalau makruh gak boleh ciptain, itu jangan diciptain. Itu ujian, Pak. Hidup ini harus ada ujian. Kalau gak ada ujian, kan ngiri. Enak dia tuh masuk surga, enak tuh dia makannya tinggi. Kalau di ujiannya ada ujiannya, ya pak, ya sejak di ujian lulus. Kalau ini nggak lulus, iya kayak sekolah ada ranking satu, pantas ranking satu berapa ujiannya bagus. Kalau nggak diuji, ini entar ujian enak dapat piala, nggak apa-apa, ini. Tapi ketika diuji, pantas. Ya. Jadi orang yang takut kepada Allah adalah orang yang mengamalkan ilmu. Dan ketika orang mengamalkan ilmu, ada orang yang ilmunya banyak dia ngamalkan ilmu, itulah yang namanya ulama. Innama yakhsha'allaha min ibadihil ulama. Deketin yang begitu, paralin yang begitu. Jangan jauh-jauh darinya. Nanti dia akan, dia beliau akan ingat kita. Akan ingat kita. Dan insya Allah akan diberikan syafaat. Setelah syafaat husna Rasulullah SAW. Maka cita-citakan kita untuk menjadi orang yang takut sama Allah, cita-cita.
orang yang takut kepada Allah salah satu cita-cita. Bagaimana supaya kita hidup ini enggak ada dosa, enggak melakukan yang haram, enggak melakukan yang makruh. Kita berusaha dengan semaksimal kita. Oh ini haram kita tinggalin, oh ini makruh kita tinggalin. Semuanya kita supaya bernilai pahala. Yang mubah pahala, ini makan supaya pahala gimana? Jadi makan supaya berpahala gimana? Pikirin. Tidur supaya berpahala gimana nih? Pikirin. Jangan udah azan masih tidur lagi. Bawa akbar Allah, bawa akbar. Guru gua datang, tidur lagi. Ya. Astagfirullah. Jangan sampai celaka. Celaka itu. Jangan sampai ini. Azan berkumandang lekas banget. Ya, illa ghalwatun naum, kecuali ketiduran manusia. Lagi mutolaan capek, lagi mutolaan tidur. Sambil duduk tidurnya. Itu ada orang yang jadi tidurnya sambil duduk, enggak lupa. Tidurnya sambil duduk, enggak lupa. Leher pada putar. Udah cukup dengan tidurnya. Kadang kagak dibangunin, kagak dibangunin. Ya, bininya lihat kagak dibangunin. Kenapa? Kesian, kagak dibangunin jadi bangun. Orang pulas banget. Jadi tidurnya enggak sengaja, sangat kecapean. Jadi kalau orang yang khusyuk kepada Allah, tidurnya bukan niat istirahat. Tidurnya itu menghilangkan rasa malas, rasa jenuh. Jadi beliau tidur untuk menghilangkan rasa malas, rasa jenuh. Nah, upayakan begitu supaya jangan malas, supaya jangan jenuh, tidur sudah selesai. Ya. Kita kalau handphone kan begitu. Handphone kan baru kok begini, matiin sejenak. Matiin sejenak, hidupin lagi. Face. Ya. Biar handphonenya enggak jenuh. Itu menpegelin. Begitu pula diri kita. Dimatiin sebentar. Tidur sebentar. Tidur qailulah kan begitu sebentar. Kala syairan sungguh benar orang yang berkata dalam bentuk syair saharul uyuni li ghairi wajhika dhahiran wa mukatuhunna li ghairi faqrika bautinan. Saharul uyuni, begadang mata-mata li ghairi wajhika, bagi selain wajah Allah, selain ridho kau, selain ridho Allah, doa ini itu adalah sia-sia. Jadi kalau kita begadang selain ridha Allah, bukan ridha Allah, sia-sia. Begadang nonton bola, begadang nonton, begadang ngobrol, ya, apa lagi? Itu sia-sia. Begadang nonton film. Orang kadang nonton film begitu, tanggungnya, padahal udah jam 2 masih tanggung aja. Itu tinggalin yang begitu-begitu. Tinggalin ya, film manfaatnya. Mending tidur ya, gitu. Kalau gitu tuh tidur ya. Biar bisa bangun-bangun. Jadi begadang mata bagi selain wajah Allah, selain ridha Allah, itu sia-sia. Wa buka uhunna, nangisnya itu mata, nangisnya mata, ligoyi fakti, bagi selain tidak adanya engkau, batil itu batil.
batil, ya, tidak berguna, tidak ada manfaatnya. Bagi selain kehilangan Allah, nangisnya bagi selain kehilangan engkau, kehilangan Allah maksudnya. Jadi nangis kita ini nangis karena kalau pengen dapat ridha Allah, nangisnya karena Allah. Lupa sama Allah, lupa zikir sama Allah. Nangis, berbuat maksiat, nangis. Itu ada manfaat. Nangis, jangan nangis, ya duitnya kurang banyak. Kebun gak laku-laku, kontrakan gak laku-laku, kosong dari kemarin gak kebun-kebun kontrakan, nangis. Ya. Kalau yang begitu bukan nangis, istighfar. Banyakin istighfar. Nangisnya istighfar, nangis ya boleh juga, tapi nangisnya istighfar. Ampunin dosa. Ayo al-waladu, wahai anak, anakku. Ish. Ayo al-waladu, wahai ananda. Ish masyidda fa'inna kama'itun. Hiduplah engkau. Apa yang kau kenaki? Karena sesungguhnya engkau ma'itun. Ma'itun ini saya mutu. Akan mati. Hiduplah engkau apa yang kau kehendaki, karena sesungguhnya engkau akan mati. Karena sesungguhnya engkau akan mati. Jadi kita bakal mati, Pak. Enggak panjang umurnya. Ya. Paling 70-60 ya. Umur orang sekarang ya. 70 udah bagus banget ya. 80 udah kurang jabatan. Enggak lama tuh waktu segitu. Sekarang umur kita udah berapa? Udah 40. Kalau 60 berarti 20 tahun lagi kita hidup di dunia. Lama sebentar Pak, 20 tahun. Sebentar. Sebentar gak lama. Sebentar gak lama. Apa yang sudah kita hasilkan? Karya apa yang sudah kita buat? Yang ketika kita meninggal dunia orang menangis lantaran kita, apa kira-kira? Jangan sampai orang kita meninggal orang adem aja kita. Yang nangis paling bini kita doang. Kalau mana kita, lain kalau bini kita mana kita doang. Orang-orang pada nangis lantaran kita nggak ada, berarti dia punya jasa yang hebat. Hiduplah engkau apa yang kau kehendaki, karena engkau itu sesungguhnya akan mati. Maksudnya apa nih hiduplah? Ya. Hiduplah, hiduplah engkau apa yang kau kehendaki, karena sesungguhnya engkau akan mati. Siap kita terima risiko. Kalau pengen surga berbuat baik, kalau pengen neraka ya berbuat jahat. Mana mau surga mau neraka? Oh mau surga silakan berbuat baik. Mau neraka ya berbuat jahat. Orang yang berbuat jahat ya buahnya neraka. Berbuat baik buahnya surga. Isma syita. Fa inna kama itu karena sesungguhnya kau akan mati. Jadi apa? Kita disuruh ingat. Siapapun kita, bagaimanapun kita bakal mati. Dan ketika mati ada persoalan. Kau akan dimintakan pertanggungjawaban. Akan dimintakan pertanggungjawaban. Omongan kita akan dimintakan pertanggungjawaban. Ya begini nih. Nanti dipertanggungjawabin. Perbuatan kita akan dimintakan pertanggungjawaban semuanya tanpa kecuali semua. Ya.
di rumah, kita bikin rumah, nanti ditanya tuh rumahnya buat apa. Beli motor, nanti ditanya motor buat apa. Kamu beli motor buat apa? Dari mana duitnya? Apa kau gunakan? Niatnya apa? Makanya pasang niat. Punya mobil, akan ditanya tuh duitnya dari mana? Buat apa kamu? Niatnya apa? Ditanya. Nikah, kawin, ditanya juga kan? Semua ditanya. Bikin toko, ditanya. Buat apa? Buat apa? Buat apa? Nah, kita punya duit, yakin buat apa? Perjuangan agama Allah. Buat perjuangan agama. Kita menikah nanti semua bakal kita tinggal, semua nggak ada yang kita bawa sampai mati, nggak ada cuma yang kapan doang. Cuma amal kita. Wa'abid masyid tarfa'innaka mufariku. Dan cintai apa yang kau kandaki, karena sebenarnya engkau akan meninggalkannya. Cintailah apa yang kau inginkan, kau kandaki, karena kau akan meninggalkannya. Jadi artinya apa? Cintailah, berarti apa? Cintanya sebenarnya, karena kau akan tinggalkannya. Kalau terlalu kau cinta sampai lupa diri mencintainya, nanti akan berakibat buruk. Cintailah secintanya saja, karena kau akan meninggalkannya. Emang ada orang cinta banget? Ada. Ada dulu ya, di zaman kerajaan Islam itu ada seorang kaisar, seorang ya raja, khalifah. Itu istrinya cantik banget, meninggal dunia sampai berhari-hari karena saking cintanya, cinta banget, cinta mati. Itu lama dikuburinnya, ditungguin aja. Ini kebangatan cinta, jadi gak boleh. Ada juga kemuatan cinta, apa yang diperturutkan, apa yang diinginin diperturutkan. Bininya minta ini, kasih. Bininya minta itu, kasih. Padahal haram, dilarang. Ingat, fa'innaka mufariku, engkau akan meninggalkannya. Bininya begitu. Iya. Kamu bini, kenapa? Saking cintanya. Lihat Rabi' Adawiyah, beliau cinta kepada suaminya apa? Seperti cinta kepada saudaranya, bukan cinta seperti suami, bukan cinta seperti kepada suami. Makanya bininya disuruh kawin lagi. Rabi' Adawiyah. Karena beda ketika cinta sama saudara, cinta sama suami. Kalau cinta sama suami, suaminya dipegangin aja gitu ya. Kalau cinta sama saudara, beda. Mau kemana? Mau ke sana ya bapak. Cintanya itu ya penuh full kepada Allah SWT. Wa'mal masyidda fa'innaka majaziyun bihi. Amalkan olehmu apa yang kau kehendaki, karena engkau akan dibalas. Nanti kau akan dibalas. Mau amal baik, nanti balasannya baik surga. Amal buruk, balasannya buruk neraka. Mana mau, silakan. Pokoknya nanti akan dibalas. Yang baik, baik. Yang jahat, jahat. Wa'mal musyid. Dari sekarang, dari sejak kecil, orang mulia itu ketahuannya dari sejak kecil. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari sejak kecil udah ketahuan. Walaupun ada yang udah besar, baru saya sudah diniatkan udah besar, begalkan beliau ya. Ada yang kayak gitu. Tapi itu kan jarang gitu ya. Makanya kita nggak boleh susah sama orang. Ada orang berhubungan akhlaknya ahli neraka ente, nggak boleh tuh. Jangan kali-kali kita mengatakan itu. Sifat yang kayak begitu itu ahli, orangnya belum tentu. Orang kafir sekalipun, ya,
Kita enggak boleh bilang ente ahli neraka, enggak boleh. Nah, kalau dia berbuat jahat, sifatnya kayak begitu, ahli neraka. Boleh jadi enggak? Bisa enggak kira-kira entar dia masuk Islam? Bisa enggak? Bisa. Ya, sifatnya aja, ya nggak apa-apa, sifatnya. Kesian, kan jadi omongin mulu ya. Duduk di pinggir jalan, orang duduk di majlis taklim di pinggir jalan, orang ke masjid ke musola dia masih nongkrong di pinggir jalan. Udah cukup jangan diomongin terus. Kalau mau samperin. Samperin, ya. Buat makanan dulu dah, buat makanan biar hatinya baik. Ya, itulah yang namanya hidayah. Susah hidayah itu begitu, taufik hidayah itu nggak bisa kita paksa. Betul, itu adalah medan dakwah kita, tempat kita berdakwah. Kita ancam dia, caranya bagaimana? Ya, dengan lembut cara. Kita punya makanan bagi, punya makanan bagi. Ntar tunggu waktu yang tepat untuk kita ajak. Nah, waktu yang tepat baru kita ajak. Wallahu a'lam bishawab.